Daily Vlog ke makam almarhumah Stevie Agnesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sultan ID. Sultan dari segala sultan, tapi bohong. Seperti biasa teman-teman, kali ini Sultan bukan mau ajak kalian ke mall ya, tapi kita mau ziarah ke makam almarhumah Stevie Agnesia. Lanjut, lokasinya cukup jauh dari kosan Sultan. Ngakunya Sultan, tapi ngekos ya. Lanjut, perjalanan dari kos menuju makam almarhumah memakan waktu kurang lebih 1 jam teman-teman ya, itu pun kalau nggak macet. Sekedar informasi buat teman-teman semuanya, almarhumah Stevie Agnesia memutuskan untuk mualaf pada tahun 2017 silam. TPU-nya berada persis samping-sampingan dengan tanah kusir. Mari teman-teman kita doakan supaya almarhumah Stevie Agnesia diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Kondisi makam Stevie Agnesia teman-teman semuanya. Oke, Sultan mau kirim-kirim Fatihah dulu. Oke teman-teman, doanya udah selesai, kita mau pulang. Next makam siapa lagi akan kita temuin? Tulis di kolom komen ya.